Syahnaz Sadiqah ikut rombongan keluarga Raffi Ahmad untuk berangkat ke Tanah Suci melaksanakan ibadah haji. Namun, Syahnaz pergi menjalankan ibadah haji tanpa didampingi suaminya, JJ Govinda serta anak-anaknya. Meski tak ikut Syahnaz naik haji, JJ tetap menitipkan doa pada sang istri kini. JJ lantas mengungkap alasannya tak tergabung dalam kloter naik haji tahun ini. JJ mengatakan, ia tidak ikut Syahnaz naik haji karena menjaga anak-anak mereka di rumah. Istri kebetulan haji ya, kalau aku di Jakarta aja jagain anak-anak, kata JJ, dikutip dari YouTube STARPR Indonesia, Senin, tanggal 3 Juni tahun 2024. Dikatakan pria 40 tahun ini, Syahnaz juga sudah melakukan persiapan sebelum menunaikan ibadah haji termasuk dalam menjaga kesehatan. Sementara itu, JJ menyebut dirinya sudah sepekan ini sakit, sehingga ia memilih untuk jaga jarak agar sang istri tak ketularan. Syahnaz sendiri kemarin persiapannya manasik biasa, persiapan jaga kesehatan, ujar JJ. Sebelumnya, Syahnaz Sadiqah mengaku sudah memberi pengertian kepada kedua anaknya yang bakal ia tinggal cukup lama untuk menunaikan ibadah haji. Syahnaz meminta kedua anaknya, Zain dan Zunaira, tak perlu khawatir karena masih ada sang suami yang siap menjaga dua buah hatinya itu. Aku udah sounding dari jauh-jauh hari ke anak-anak. Waktu itu juga kan pas berangkat umrah aku juga udah jelasin, kayak pergi ini ke rumah Allah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.